Panel listrik Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur, Rabu siang terbakar. 7 mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, pelayanan terhadap pasien rumah sakit terganggu, sementara beberapa peralatan yang menggunakan aliran listrik terpaksa dialihkan menggunakan baterai. Panikan terjadi saat kebakaran di ruang panel listrik Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur, Rabu siang. Ruang panel ini terletak di belakang ruang UGD dan ruang pavilion. Sejumlah karyawan pun berhamburan keluar ruangan lantaran mendengar bunyi alarm kebakaran. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas pun berhasil memadamkan api 25 menit kemudian, namun aliran listrik masih dipadamkan untuk mengantisipasi adanya percikan api. Kami menerima telepon dari salah satu pihak rumah sakit mengatasnamakan itu ada di belakang rumah sakit Saiful Anwar terbakar. Dia disebutkan panel listrik gitu. Itu saja, sehingga kami meluncur, kami laksanakan selama 25 menit ya. Berita awal jam 1.10. Itu. Kami menerjunkan 7 unit armada kami. Dulu aja kan penyebabnya masih kita investigasi. Gitu, ya, ya. Yang penting sarjana ada overheat ya. Kalau kabel-kabelnya semuanya masih bagus, aman. Bu, asap yang terjadi itu karena apa? Ya, karena plastik sama plastik. Ya. Ini dari genset atau apa? Oh, bukan. Ini dari instalasi itu. Panel. Oh, panel. Kalau gensetnya aman. Oh, gitu. Kalau pasiennya tadi karena asap kita keluarkan. Sekarang setelah asapnya berhenti kita masukkan lagi.